Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh inspirasi dan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kami hadirkan sebuah video yang viral dan memukau, di mana penyanyi Amerika mualaf Jennifer Groot membacakan surat Al-Mulk dengan suara merdunya yang mampu memukau hati siapapun yang mendengarnya. Mari kita saksikan bersama keajaiban yang menginspirasi dari keindahan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam video ini, kita akan menyaksikan momen mengharukan saat Jennifer Groot, seorang penyanyi Amerika yang telah memeluk Islam, membacakan surat Al-Mulk dengan penuh khusyuk dan kehusyukan. Suara merdunya yang begitu indah mengalirkan makna ayat-ayat suci Al-Quran dengan sempurna, membuai hati yang mendengarnya. Kesempurnaan dalam pengucapan dan kehusyukan dalam membacakan ayat-ayat suci ini sungguh menginspirasi. Judul, viral penyanyi Amerika mualaf Jennifer Groot baca surat Al-Mulk, suara merdunya bikin terpukau. Viral penyanyi Amerika Serikat mualaf Jennifer Groot membacakan ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Mulk. Suaranya yang sangat merdu itu pun menjadi perhatian netizen di lini masa media sosial. Jennifer Groot merupakan seorang penyanyi Amerika Serikat mualaf yang saat ini fokus pada musik Arab dan Amazigh. Penyanyi yang lahir pada tanggal 21 Mei 1990 ini sudah cukup lama masuk Islam, tepatnya pada 2013. Jennifer Groot dikenal memiliki suara yang sangat merdu, terutama saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilansir unggahan viral akun TikTok @abrar_japan, tampak Jennifer Groot sedang membacakan surat Al-Mulk dengan sangat merdu. Ini adalah Jennifer Groot, mantan penyanyi Amerika. Saudari ini telah memeluk agama Islam. Jangan menilai buku dari sampulnya. Selamat menikmati bacaan Al-Qur'annya, tulis keterangan dalam unggahan video viral tersebut. Dalam video viral singkat tersebut tampak Jennifer Groot melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan lancar dan merdu didengar. Unggahan video tersebut menjadi viral, bahkan telah ditonton 11,4 juta pengguna medsos. Sejumlah warganet memuji lantunan ayat suci yang dibacakan Jennifer Groot. Masya Allah, tajwidnya fasohannya oke banget, tulis pemilik akun @med**** di kolom komentar. Masya Allah, bacaannya fasih banget tajwidnya. Aku mah kalah banget yang Islam dari lahir, ungkap @lin**. Suara bagus, tajwidnya juga bagus. Masya Allah, komentar @tips**. Allahu a'lam bisawaf. Kisah ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keajaibannya dalam mengubah hati siapapun yang bersedia mendekat kepadanya. Melalui pengalaman Jennifer Groot, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hidayahnya. Kita diajak untuk selalu membuka hati dan mendekatkan diri kepadanya, karena hanya dengan itulah kita akan menemukan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga momen menginspirasi ini dapat membawa kita semua lebih dekat kepadanya dan meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar bisa mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.